Jadi yang jadi perbahasan ialah kebiasaan tafsir-tafsir ini kadang-kadang disertakan dengan nama-nama mereka. Orang tu baca kitab tu, nama lagu ni keluar. Orang tu baca kitab tu, lagu ni nama keluar. Orang tu baca, aku pula nama lagu lain. Antara yang masyhur, ikut dia lah. Orang lain punya pendapat, orang lain punya bacaan kitab. Yang saya jumpa dalam Khazinatul Asrar Imam Al-Haqqu An-Nazili. Nama yang disenaraikan dalam tu, walaupun bentuk dia Israiliyat, Tamlikha, Muslinia, Mukashlinia, Marnushun, Dabarnushun, Tazayushun, Kafash Tazayushun. Ini tujuh nama Ashabul Kahfi dan anjing mereka Kitmir. Tapi ustaz, saya pernah jumpa juga nama ni tujuh orang tapi tak sama. Bunyi dia lagu lain. Ikutlah. Hatu pendapat imam lain. Hatu riwayat imam lain. Tapi apa pun yang Allah nak cerita, hak inilah yang kita duk bergaduh, hak inilah yang kita duk masam muka dengan orang lain. Kan Allah dah sertakan awal-awal al-surah Kahfi, kamu akan bergaduh tentang jumlah dan bilangan mereka. Ada hak kata tiga sekali dengan anjing dia. Mari grup lain kata lima sekali dengan anjing dia. Mari grup lain kata lapan sekali dengan anjing dia. Allah dah tunjuk tu. Hak betulnya Allah cerita tak berapa? Dalam Quran, Allah tak cerita berapa. Tapi yang masyhur tujuh. Memang yang masyhur tujuh. Tapi Allah dah tunjuk pada kita, kita akan bergaduh, berbalah benda remeh-temeh ni. Tiga. Aku punya kitab lima. Aku punya tok guru tujuh. Lepas tu masing-masing nak menegakkan hujah, nak menegakkan dalil. Hak tu kata, hak ni kata, hak ni kata, hak ni kata. Hak betulnya kita pun tak pasti. Allah tak cerita secara jelas walaupun masyhur tu tujuh. Kemudian duk gaduh bilangan, dia gaduh bab nama pula. Ustaz semalam mengajak ulu kelang, dia sebut nama lagu lain. Kita kan belajar dengan ustaz kita dulu nama lagu lain. Hak mana betul ini? Hak kita ke hak ustaz? Adakah nama tu jelas dalam Quran? Tak ada. Nama jelas dalam hadis? Tak ada. Riwayat saja. Bila dia riwayat, tambah-tambah Israiliyat, dia sekadar penghuraian. Tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi bukti. Untuk huraian saja. Tak ada siapa tahu nama dia yang sebenar. Ni pun kadang-kadang duk bubuh di rumah, duk bubuh di kepala kapal, duk bubuh macam-macam tak? Konon-kononnya, kalau bubuh di kapal, tak dilambung ombak. Padahal kapal mana tak dilambung ombak? Pilah bila duduk dalam air, ombak lambung, kapal mana-mana pun. Baik. Dah bergaduh bab bilangan, dia bergaduh bab nama. Lepas tu dia bergaduh bab apa pula? Bab tempat. Dia bergaduh bab tempat. Ini berlaku di mana ni? Ini berlaku di Syria. Ni di mana Tor Susun ni? Di mana kampung Absusun? Ini dekat Turki. Hak ni dekat Jordan. Dia bergaduh hak tu pula. Hak betulnya duk mana? Kita pun tak tahu. Lepas tu dia bergaduh tempat lokasi pula. Hak belajar Jordan. Jordan lebih kukuh. Sebab tanda-tanda yang membuktikan di Jordan lebih kuat. Hak mengaji Syria pula. Syria ada juga satu gua. Kukuh juga. Ada tulang, ada tu, ada ni. Lepas tu hak Turki pun ada juga. Lepas tu hak mana hak betul? Kita pun tak tahu. Bahkan mungkin hak betul masih sampai hari ini disembunyikan pada kita. Kita cuma assumption, mengagak-agak, berteori dengan harapan hujah-hujah, dalil-dalil, bukti hak ada tu cuba menguat dan mengukuhkan pandangan masing-masing. Tapi kita bergaduh hal inilah Allah bagi tahu, hal remeh-temeh, hal kuantiti yang Allah nak kualiti. Apa dia puncak dia? Keimanan dan kepercayaan pada Allah tu yang perlu dibahas. Keimanan yang mereka bawa, keteguhan hati yang mereka bawa, sanggup tinggalkan segala kemewahan bersifat material dan keduniaan, pangkat, level, darjat, hatu dia punya kualiti. Kita dah bergaduh pasal kuantiti, pasal bilangan, pasal nama, pasal tahun, pasal nama tempat, pasal lokasi. Cerita tak apa, jangan duk bergaduh. Tapi hak jadi isu gaduh, hatulah.
Eh, tak kuat mana pandangan imam ni, tak kuat mana ni. Tempat ni ni tak kuat. Patut hak kuat di mana? Hak kuat ni tempat ni. Ustaz pernah pergi ke tempat ni? Aku pun tak pernah pergi. Aku pun baru jumpa dalam kitab ni. Tapi aku rasa hak ni lah lagi kuat. Oh, lagu tu kira kuat. Tu penting. Kemudian kita bawa satu babak lagi. Babak yang paling penting, iaitu tentang fitnah ilmu. Fitnah ilmu ada pada komponen Nabi Musa dan Khidir. Fitnah ilmu ada pada komponen Nabi Musa dan Khidir. Cantas yang sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Cantas hak sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Tu dia punya konsep. Sebab bila ditanya oleh pemuda pembunuh Bani Israel, wahai Nabi Allah Musa, siapakah manusia yang paling alim di kalangan kita? Spontan, cepat Nabi Musa menjawab bahawa yang paling alim tu siapa? Dia. Akulah yang paling alim. Mungkin kerana dia Nabi, dia Rasul, dia utusan, siapa lagi? Dia. Tapi Allah menempelak jawapan Nabi Musa. Tidak. Sesungguhnya kami mempunyai seorang hamba yang dia berkedudukan di Majma'ul Bahrain, di pertemuan dua laut. Ilmu-ilmu daripada kami yang dilimpahkan kepada beliau. Cari dia. Jadi kalau Musa tak cantas yang sedikit, apa akan berlaku? Musa cantas yang sedikit, apa yang sedikit? Kesombongan. Apa yang sedikit? Takabur. Apa yang sedikit? Cepat melatah tadi. Dia cepat potong benda ni untuk dapat habuan yang lebih besar. Allah terlajak kata tadi, kerap. Allah terlebih cakap tadi, kerap. Allah tersombong tadi, kerap. Dia putuskan hak tu, dia sanggup redah. Nak cari manusia yang dimaksudkan oleh Allah, yang kita hari ini kenali sebagai Khidir. Perjalanan yang tidak ada tujuan. Perjalanan yang tak tahu berapa jauh. Perjalanan yang tak tahu mana tempat. Perjalanan yang tak tahu berapa kilometer. Perjalanan yang tak ditandakan dengan sesuatu. Perjalanan yang tak tahu masa akan ambil berapa bulan, berapa hari, berapa tahun. Cuma yang Allah minta bawa apa? Ikan. Siapa yang bawa ikan? Siapa yang bawa ikan? Siapa? Yusha. Nabi Yusha. Nabi Yusha bin Nun bin Ufraim bin Yusuf alaihissalam. Tu cicit Nabi Yusuf. Cicit Nabi Yusuf tu, teman dia. Tapi dia keturunan Nabi Yusuf. Nabi Musa dia keturunan lain. Musa bin Imran bin Qahat bin Azar bin Lewi. Dia anak Lewi. Lewi adik-beradik Yusuf. Mari ikut Nabi Yaakob juga. Pergi. Jadi Yusyak bawa kerajang. Kerajang ni bekas, bakul. Dalam tu berisi ikan. Apa poin ikan? Bekalan, nak makan. Sampai satu ketika mereka berhenti makan. Habis separuh, habis sebelah. Tapi ada clue kan? Tanda dah sampai tempat tu, ikan tu hak separuh pun, walaupun dah mati, dah dimasak separuh, dia akan lompat dan menuju ke pantai. Di situlah akan ada pertemuan dua laut. Kamu akan jumpa hamba Allah yang soleh tu. Jadi waktu tu Nabi Musa dah tertidur kepenatan. Waktu Yusha juga nak tidur, dia lihat ikan tu keluar daripada bekas, daripada kerajang dan terus meluru ke pantai. Tapi tengok Nabi Musa baru tidur, takut penat, tak apalah, nanti dia bangun baru aku cerita. Tapi bila Nabi Musa bangun, dia pula dilupakan oleh syaitan, oleh iblis. Tak ingat, jalan-jalan-jalan, rasa jauh sikit, lapar. Mana ikan hak separuh tadi? Kita nak makan. Allah terlupa. Dilupakan oleh iblis. Dilupakan oleh syaitan. Jadi dah betul-betul clue tu. Tak apa, patah balik.
patah balik pi jumpalah susuk tubuh yang dinamakan Khidir. Dalam riwayat nama dia Balya bin Malkan bin Falih bin Shalih bin Abir bin Arfarsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Baik. Bila jumpa Khidir, Khidir duduk atas pasir ke Khidir duduk atas batu? Khidir duduk atas batu. Ini mempunyai clue kepada kita. Kita nak cari pada zaman ini susuk tubuh seperti Khidir, guru yang bermisteri seperti Khidir. Maksud di atas batu, dia tak akan pernah goyah. Dia tetap teguh, dia tetap tabah, dia tetap berpendirian walaupun di sekeliling batu itu dipenuhi dengan badai-badai yang mendatang. Di tepi laut itu datangnya angin-angin seumpama ribut, dia tetap teguh seperti batu. Bila dia cakap, itulah dia. Bila dia kata, itulah dia. Nak mari ujian ke? Tak kisah. Nak mari cacian ke? Tak kisah. Nak mari tomahan ke? Tak kisah. Nak mari orang kata apa pun, ikut dia. Dia punya pendirian dan ilmu dia kebal.